menjadi bualan dunia, ini rekod yang JDT dapat. Tetapi sebelum meneruskan, sila tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak terlepas berita terkini setiap hari. Jika ya, terima kasih. Berita baik tentang Johor Darul Takzim kali ini, kelab terkaya di Malaysia, kini menjadi trending topik berita. Bukan sahaja kemenangan dan pemain, tetapi dari segi segala-galanya, kedua-dua orang di belakang padang. TMJ merupakan pemilik kelab Johor Darul Takzim yang terkenal sebagai orang kaya di Malaysia, maka tidak hairanlah JDT boleh berkembang pesat. Banyaknya pencapaian yang membuatkan JDT sibuk diperkatakan, malah media luar negara turut membincangkannya. Mereka berkata JDT seperti sebuah kelab di Eropah yang mampu mengharungi 20 perlawanan tanpa kekalahan malasari. JDT kini antara kelab terbaik di mata dunia, malah salah seorang wartawan dunia turut kagum dengan pencapaian JDT. Katanya, bukan mudah untuk sesebuah kelab mengekalkan trend positif, lebih-lebih lagi kini mereka sudah menjadi nombor satu di Asia dan telah menjaringkan 900 gol. Ini setanding dengan kelab besar Eropah dan lebih-lebih lagi, jika JDT berjaya menjadi juara dan tidak tewas, maka JDT adalah satu-satunya kelab yang mampu melakukannya. Pasukan Eropah pun belum tentu mampu buat macam ni, ini membuatkan saya sangat mengagumi JDT. Apa pendapat anda, Datuk saya? Sila berikan komen anda, jumpa lagi.